Hai, welcome back to my channel Girly School. Seperti yang udah kalian lihat tadi di video sebelumnya, kalau kemarin aku datang ke beauty gathering-nya Azalea. Thank you so much Azalea karena aku sudah bisa hadir di acara itu. Jadi, sekarang aku akan mereview produk-produknya yang kemarin baru aja launching. Dan banyak juga teman-teman yang minta review produknya. Tapi sebelumnya sorry nih aku nggak pakai full makeup, aku cuma pakai lip tint doang dan ini kayak udah luntur juga warna lip tintnya. Karena kemarin aku habis facial, jadi aku masih malas gitu untuk makeupan, masih pengen kayak membiarkan kulit aku untuk bernapas. Jadi sorry kalau kalian terganggu dengan my bare face. Nah sekarang just lanjut. Jadi kemarin itu aku dikasih satu box ini dari Azalea, thank you so much. Dan lihat ini kayak udah matching banget kan sama baju aku sekarang. Dan di dalam isi boxnya itu terdapat produk-produk terbaru dari Azalea yang akan kita bahas tuntas di video ini. Yang pertama nih yang mau aku bahas adalah Azalea Zaitun Oil with Rosehip Oil. Yang ini biasanya aku pakai sebelum mandi. Jadi sebelum aku ke kamar mandi, aku pakai ini dulu di kamar aku kayak di seluruh tubuh gitu sambil aku pijet-pijet. Yang paling aku suka dari Rosehip Oil ini tuh dia wanginya bikin relax banget. Beh, kayak aku tuh kalau udah ngerasa lelah dan capek, terus ngebalurin ini rasanya kayak benar-benar me time, kayak lelahku terbayarkan. Aku ngerasa love myself banget gitu kalau misalnya kalau udah ngerasa capek, terus udah aja sebelum mandi aku balurin ini di seluruh badan aku. Terus yang aku ngeh juga dari si Zaitun Oil with Rosehip Oil ini, semenjak aku rajin pakai ini sebelum mandi, aku ngerasa kulit aku jadi jauh lebih lembab dan lebih terawat gitu. Karena kulit aku teh burik, aku teh kulitnya kering, aneh ya. Muka aku kulitnya oily tapi area badan itu kering, aku juga gak paham. Jadi ini sangat-sangat membantu sih semenjak aku rajin pakai ini. Terus kayak rasanya lebih ternutrisi aja gitu, kayak lebih lembab dan lebih enak aja, gak gampang burik lagi. Dan si Zaitun Oil with Rosehip Oil ini kelebihannya pun dia tuh bisa menyamarkan noda-noda di kulit badan kita. Aku ngerasanya kayak gitu sih, soalnya kayak di kaki aku itu tuh aku pernah ketumpahan minyak panas. Jadi otomatis kaki aku terdapat bekas luka yang lumayan cukup intens dan ganggu. Nah, semenjak aku rajin pakai Zaitun Oil with Rosehip Oil ini, aku ngerasa lukanya sekarang lebih tersamarkan, gak seintens dulu. Terus kayak misalnya bagiannya tuh besar gitu kan ya, bagian lukanya tuh. Nah, kayak lebih mengecil gitu bekas lukanya. Makanya aku suka banget sama Zaitun Oil with Rosehip Oil ini. Akhirnya gitu, aku tuh punya perawatan kulit yang bisa membantu merawat kulit kaki aku yang ada bekas lukanya. Nah, terus lanjut, produk terbarunya juga ada Zaitun Oil with Habatus Sauda Oil. Ini sebenarnya sama ya, sama-sama kandungan zaitun oilnya, cuman yang satu ada rosehip oilnya dan yang satu ada habatus saudanya. Nah, kalau buat habatus sauda ini yang aku rasain dia tuh kayak benar-benar sangat-sangat melembabkan gitu dibanding yang rosehip oil ini. Dan dia juga kayak bisa bikin efek cerah alami gitu. Biasanya sih aku lebih suka pakein ini di bagian yang gelap gitu, kayak bagian sikut, bagian lutut yang kering dan gelap kan ya. Jadi, aku lebih suka pakai ini untuk di bagian-bagian tertentu. Buat wanginya sendiri, dia masih tetap wangi. Parah sih wanginya, kayak semuanya juga aku suka, gak ada yang gak aku suka dari wewangiannya. Cuman perbedaannya itu aja, yang satu ini bisa menyebarkan noda bekas luka dan yang satu ini tuh bisa lebih melembabkan kulit kering kalian. Jadi mangga, silahkan dipilih, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian yang mana. Terus lanjut kita ke produk berikutnya. Di sini ada Azalea Intensive Skin White Hydrogel sama Azalea Intensive Skin White Cream. Ini sama-sama dipergunakan untuk area yang kering kayak sikut, lutut, terus bagian kaki yang pecah-pecah bisa banget pakai krim-krim ini. Nah, perbedaannya apa sih teh gitu ya? Yang aku rasain sih dari kedua jenis ini, yang satu tuh dia tuh hydrogel, jadi dia lebih cair, aduh, dan kayak lebih cepat melelehnya. Tuh. Kayak nyaris seperti air gitu ya, yang hydrogel ini yang kemasannya warna hijau, yang ada kandungan aloe vera ekstraknya. Nah, satu lagi yang kandungan rosehip oilnya, dia tuh lebih krim, jadi nggak terlalu secair yang tadi aloe. Tuh, ini kayak lebih krim, tapi sama-sama gampang meresapnya kok, kayak gitu. Nah, untuk manfaatnya sendiri, ini sangat-sangat ngebantu aku banget. Aku tuh ngerasa kayak telapak tangan aku dan tumit aku dan kaki aku tuh gampang banget kering tiba-tiba. Kalian ngerasa gitu gak sih? Kayak lagi diem pun tiba-tiba kalian ngerasa kaki kalian tuh kering. Dan itu tuh aku bisa cuci kaki.
karena merasa nggak enak aja gitu, kayak tidak lembab, kayak nggak tau lah, kayak kering gitu aku ngerasanya. Makanya ini sangat ngebantu aku banget ketika aku merasa kering. Walaupun di sini tulisannya kaki ya, tapi aku suka ngolesin juga di bagian telapak tangan aku kalau aku udah ngerasa kering. Terus nih, dari dua produk ini yang paling aku suka tuh yang mana? Aku sih lebih suka yang si Skin White Cream ini. Wanginya aku lebih suka yang wangi Rosehip Oil, karena dia tuh lebih smooth, lebih manis gitu ya, lebih bunga-bungaan aja gitu si wanginya teh. Nah kalau yang aloe ini, dia tuh wanginya yang lebih keseger-seger gitu loh. Jadi mangga disesuaikan lagi kembali kepada selera masing-masing. Terus yang paling aku rewas apa ya, yang bikin aku kaget. Jadi waktu itu aku pulang ke Cianjur, terus aku bawa dua produk ini kan, karena aku lagi pengen review produk ini, otomatis aku harus rajin pakai produk ini. Makanya aku bawa kemana-mana. Nah waktu itu tuh aku inget banget kalau permasalahan ibu aku tuh tumitnya itu bener-bener kering, karena di daerah aku tuh dingin banget. Jadi aku pun sendiri ya, kalau misalnya terlalu lama diam di rumahku di Cianjur itu bisa tiba-tiba rorombeh. Coba, aku juga gak paham kenapa bisa kayak gitu. Nah, karena aku ingat bawa krim azalea ini, jadi ibu aku pakai yang ini, yang si aloe ini di tumit ibu aku, karena kering banget kan ya tumit ibu aku teh. Terus aku olesin, cuman satu malam, cuman satu hari, hanya satu kali. Besoknya aku pulang lagi ke Bandung, terus ibu aku WA, katanya tumitnya itu jadi lebih enak, gak sekering kemarin. Gitu bilangnya, aku juga kaget, ternyata se-ngefek itu produk ini. Dan ibu aku langsung kayak, teteh kirimin produknya gitu, karena mungkin dia ngerasa nyaman menggunakan produk ini. Mungkin aku harus liatin kali ya WhatsAppan aku sama ibu aku ketika ibu aku menggunakan Azalea Intensive Skin White Cream ini. Dan perlu digarisbawahi, itu tuh cuman baru satu kali pemakaian. Bentar ya beb, aku pengen minum dulu. Aku mau ngeracuni kalian, ini minuman enak banget, sumpah, seger banget. Bahagiaku sederhana, aku mau dikasih minuman orange aja udah kayak seneng banget, happy banget. Aku tuh ya kalau udah gak bisa mikir, dikasih minuman ini aja, yang orange ini kayak udah langsung fresh. Enak banget soalnya, seger banget, sumpah, kalian harus cobain. Oke, untuk produk-produk Azalea terbarunya sendiri, itu udah aku review semuanya, karena cuma ada 4 produk yang mereka keluarin. Tapi di sana juga aku dikasih henna sama dari si Mai 04 henna. Thank you so much. Jadi waktu itu kita ada workshop henna gitu, kita di sana pakai henna, terus aku dikasih henna. Thank you so much. Terus di dalam boxnya juga aku dikasih kaos kaki. Kaos kakinya sudah aku gunakan untuk motor-motoran. Semuanya udah aku review produk-produknya. Semoga ini bisa membantu untuk teman-teman yang lagi nyari tahu informasi tentang Azalea ini. Untuk secara keseluruhan aku suka banget sama produk-produk Azalea yang dikeluarin Azalea. Semuanya nggak ada masalah di aku, nggak ada yang iritasi atau yang nggak cocok atau apalah itu, nggak sama sekali. Alhamdulillah semuanya cocok di aku. Pokoknya kalian tidak perlu khawatir, produk Azalea ini tuh udah mulai mudah ditemukan karena dia tuh dijual di drugstore. Aku pun pernah lihat ini ada di Kria Jogja, aku pernah lihat, terus ada di Borma, aku juga pernah lihat. Pokoknya gampang banget dicarinya. Terus otomatis kan kalau dia udah ada di drugstore, dia tuh udah halal dan udah terjamin keamanannya. Dan yang paling aku suka dari Azalea ini tuh, mereka tuh kayak punya jargon beauty from sunnah. Karena bahan-bahan yang digunakan oleh Azalea ini tuh adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pengobatan di zaman Islam, kayak zaitun oil, terus habatus sauda. Makanya aku seneng banget gitu menggunakan produk-produk Azalea ini. Terima kasih Azalea, akhirnya aku bisa mencoba produk-produk yang dikeluarkan oleh Azalea Beauty from Sunnah. Oke, hatur nuhun buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aktifin juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!